Siapa yang tak ada lagi dalam kelas? Ni je kelas kamu eh? Tu kenapa duduk belakang, duduk depan? Tak pernah lagi ada cikgu makan orang. Kita tengok apakah yang dimaksudkan perkali dalam sebutan algebra. Algebra ke algebra? G-E-B bunyinya? J-I-B? Tengok, tengok. Bunyinya apa ni? G-E-B. J-I-B? Jeep. G-E-B? Gep. Jadi al? Al-gebra. Perkali dalam sebutan algebra. Sebab G-E-B punya gep. Kalau algebra, gabra tu gabra. Gabra je rasanya. Tahu tak? Tak tahu gabra tu apa? Gabra tu macam kamu naik atas pentas, lepas tu gabra je rasa. Rasa ngeletor, seram, sejuk. Itu gabra lah. Pernah rasa gabra tak? Kena tanya dengan cikgu gabra tak? Kena tanya dengan cikgu gabra ke tak? Apa dia kamu cakap? Gabra tak ada, cikgu ada. Cikgu ada je. Dah, sudah. Okey, kita tengok. Mengenal pasti perkali dalam sebutan algebra. Perkali bagi suatu pemboleh ubah dalam suatu sebutan algebra itu ialah faktor-faktor lain dalam sebutan itu. Ha. Apa dianya? Faham tak maksudnya? Perkali bagi suatu pemboleh ubah dalam suatu sebutan algebra ialah faktor-faktor lain dalam sebutan itu. Faham ke tak faham? Cakap. Faham ke tak faham? Tak faham cakap lah, tak faham. Boleh saya terangkan? Ini senyap aja. Bang. Tulis apa? Faham. Tulis apa? Faham ke tak faham? Ha, kamu seorang je faham. Kamu terangkan, orang lain semua tak faham. Saya tanya faham ke tak? Ha, tadi kamu angguk. Faham tak? Okey, macam ini. Kamu tengok betul-betul. Tengok depan. Nanti tak faham. Ini susah sikit nak faham. Kena tengok saya tulis sini. Okey, contoh. Okey, contoh dia. Dalam sebutan 7RS. Ini sebutannya. Okey, dalam sebutan RS ini, ini sebutan dia. Okey. Kita ada sebutan 7RS. Soalan dia, apa perkali bagi RS? Macam mana nak tahu? Okey, macam ini. Kita ada 7 kali R kali S. Betul. Dalam soalan dia, dia tanya apa perkali bagi RS. Yang dia dah sebut apa? R dengan S. Kamu pangkah. R pangkah, S pangkah. Yang tinggal apa? 7. Jadi perkali bagi RS ialah 7. Boleh faham? Ha? Apa kamu faham? Ha? Saya soal nanti. Ha. Faham ke tidak? Tengok. Okey, yang seterusnya. Yang kedua, soalan dia. Apa dia perkali bagi R? Ha. Masuk lupa dan saya. Apa dia perkali bagi R?
Kamu tulis dulu nombor dia. Kamu ada 7 kali R kali S. Yang atas ni lah. Maksud dia kan? Perkali bagi R. Yang dah guna apa? R. Maknanya R ni bukan perkali dah. Yang tinggal apa? 7 dengan S. 7 kali S. Jadi perkali bagi R ialah? 7S. Itu maksud dia. Selain daripada itu, selain daripada nilai yang ataupun apa bendanya ni, urup ke nombor ke yang disebut, itu adalah perkali dia. Apa yang nak dikali dengan nombor itu untuk jadi 7RS? Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? Maksud dia, sekarang dibagi R. R ni nak kali dengan apa? Nak kali dengan apa? Dia akan dapat 7RS. Apa yang tak ada kat sini? 7 dengan S, baru kamu dapat 7RS kan? Itulah maksudnya. Boleh? Okey, kita tengok lagi satu. Apa dia perkali bagi 7R? Apa dia perkali bagi 7R? 7 kali R kali apa dapat 7RS? Apa yang ada, yang tinggal sini? S kan? Jadi jawapannya S. Itu maksudnya. Boleh faham? Senang ke susah? Kena kira tak? Kena kira ke tak? Tengok je kan? Faham je kan? Matematik ni senang ke susah? Senang je kalau faham. Kalau tak faham yang jadi susah. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Okey, kita ada contoh satu, kita tengok contoh dua. Tadi contoh satu, kita ada contoh dua. Kita ada 3 M kuasa 2 N P. Kita ada 7 M kuasa 2 N P. Cari perkali bagi. Okey, yang pertama kita ada P. Cari perkali bagi P. Tanda soal. Ini maksudnya apa? Okey. P kali apa untuk dapatkan 3M kuasa 2 NP? 3M kuasa 2 NP. Jadi perkali bagi P adalah kita pangkah P ini, yang tinggal ini je kan? Kan? Jadi jawapannya adalah 3M kuasa 2 NP. Itulah perkali bagi P. Kan? Perkali apa yang tak ada untuk dapatkan nilai tu? Ungkapan tu. Okey, kalau dia bagi tahu, jap. B. Cari perkali bagi M kuasa 2 P. Apa dia? M kuasa 2P. Tengok, tengok, tengok je. Berapa? Sama dengan? 3 N, betul? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. C. Dah pandai dah, cepat je pandainya. Kalau kita ada M kuasa 2 N, 3 D. Kita ada M kuasa 2 NP, 3 sama dengan T, 3. Okey, dah boleh jawab tu, pandailah dah. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Itu kita namakan sebagai perkali.